Pemirsa, sejumlah pengendara motor nekat memutar balik dan melawan arah demi menghindari razia lalu lintas dengan sanksi tilang manual di Kemayoran dan Pasar Rebo Jakarta. Para pengendara motor ini langsung memutar balik saat melihat petugas Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat yang tengah menggelar razia di jalur yang akan mereka lintasi di Jalan Industri Kemayoran Jakarta. Selain tidak memasang plat nomor dan kaca spion, banyak juga pelanggar yang tidak mengenakan helm sehingga memilih kabur. Bagi pelanggar yang terjaring langsung ditindak petugas. Tadi saya bunyikan lagi yang ini. Tangan kok gini gitu loh. Cuma saya kan enggak jauh dekat cuma di situ doang gitu loh. Tapi Bu, tapi tahu enggak kalau pemberlakuan razia manual sekarang sudah mulai diberlakukan, Bu? Enggak tahu. Puluhan pengendara sepeda motor di Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo, Jakarta juga berputar dan melawan arus demi menghindari razia petugas. Dalam operasi lintas jaya ini, petugas menemukan pelanggaran kasat mata dari sejumlah pengendara. Bahkan petugas menemukan sepeda motor yang memakai plat nomor palsu. Hal ini sengaja dilakukan agar tidak terkenal aek tilang. Polisi kini kembali menerapkan tilang manual. Jenis pelanggaran didominasi oleh pengendara yang tidak membawa surat-surat dan tidak mengenakan helm. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Rio Manik, iNews melaporkan.